Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi di Jadi Channel ya. Ya. Kali ini kita sedang di acara vlog asik. Ya, nek vlog ora, kita sedang bersantai di ruang tamu. Lebrek. Hah? Lebrek. Nek yo ora jenenge lebrek. Lebrek opo? Pek laran. Brik. Lebrek. Sudah babak potong. Kita lagi bikin acara main filmnya di Mas episode 31. Nah, kita sedang bersama wanita spesialnya. Spesial Mas Joko. Rigo. Wow. Dengan Mbak. Mbak Loveta. Namanya manis. Yes, saya. Gundo. Mbak Loveta. Nama lengkap kita, Mbak. Nama aku Loveta Normia. Loveta Normia Jawa. Lek. Berarti Mas Joko itu enggak cuma pintar milih nama yang cantik tapi orangnya juga cantik. Bagikan langit. Yang sebelahnya siapa kok? Mbak Susi, iya. Tolong bensin. Oke. Okay. Mbak Loveta, sudah berapa lama menemani Mas Joko? Oke. Okay. Berapa? Dari ini kan dari 2010. Sekarang gini ya, saya mau tanya susah senangnya jadi istri pemain sepak bola. Sepak bola. Kita kan tahu siapa sih kata Mas Joko Ribo, kiper andalan PSSI. Oke, kita Mas Joko kan pernah di mana aja, Mbak? Kita ada di Kalimantan, di Jawa Timur, di Surabaya nih. Oh, yang di Liga. Profesionalnya dari Persema, Persijap, terus apa? Barito Putra. Madura, Mitra Kukar, Madura United. Iya. Terus habis itu Malang. Mitra Kukar, Arema, terus terakhir ini PSIS. Kalau sampai Mas Joko itu pindah dari klub 1 ke satunya itu ngikut mboten jenengan? Ikut enggak? Berarti di rumah. Mbaknya di rumah. Mm-mm. Cuma kalau masih di Jawa itu siapa masih ikut. Cuma main-main aja gitu. Tapi kalau pas di Kalimantan kayak di Barito, berarti di Mitra Kukar selama satu musim itu, full. Ya pulang tetap. Yes, tapi tinggal berapa lama? Sampai 2 bulan sampai 3 bulan itu lagi di luar. Berarti ya selama 1-3 bulan enggak di rumah ya? Pasti libur. Maksudnya enggak stay gitu loh. Lika di itu enggak ikut ke sana Lika di ini. Tapi kalau masih di sekitaran sini di Jawa? Di Jawa masih ngikut. Tapi kalau udah di luar enggak. Jadi kalau sekitar Jawa itu masih. Berarti anak kalau Mbak ikut berarti anak karena juga ngikut paling main satu minggu sekolahnya gitu. Itu kalau pas Mbak pasti itu ya itu bolos izin ya lah, pokoknya izin lah bolos izin lama pengen tapi kalau itu bolong Mbak bisa sekolahnya itu kalau pas bolong kok ram garong tahun. Jadi sayang diri sini. Nah, ya apa-apa fakta itu. Ya enggak pernah. Kan sayang, Mbak. Ya namanya orang itu ada yang seperti ini, ada seperti ini. Jadi warna-warnanya kok ini kabeh terus kok piye? Oke. Pernah di Mitra, di PSIS, paling senang pas ikut di mana? Lebih Arema. Wow. Super terik. Wow. Apa enggak ikut sambaan dari kenapa memilih Arema? Karena Arema termasuk klub besar lah di Indonesia. Jadi ada kebanggaan di situ. Berarti bangga karena itu klub besar ya. Mereka kan di Aramani. Jujur-jujuran ini soal gaji kok, duit ini. Wow. Duit Barito, PSIS, sembarang dengah paling yang paling banyak mendapatkan
mulai. Gaji ini berapa? Pastinya kalau berprestasi setiap tahun ada kenaikan. Wow. Nah gitu, gaji itu selain kontrak atau setiap bulan, Mbak? Ya kontrak satu tahun, tapi pemberiannya tuh setiap bulan kayak. Berarti kayak kita di kontrak satu tahun nominal segini, nanti pemberian per bulan segini. Tapi kalau kita ada pencapaian, ada kayak bonus gitu banyak. Terus paling lama kontraknya tuh berapa? 1 tahun, 2 tahun? Kalau ya sebenarnya bebas sih setiap pemain mau berapa tahun, tergantung kaitannya dengan klubnya. Cuma Mas Joko paling lama paling 2 tahun di klub itu Mas Joko. Baiknya satu tahun. Berbeda tetapi tetap 1 tahun. Untuk Oliver Kondi, aku lagi mikir. Berbeda. Ada lampu terang. Tapi tetap 1 jiwa. Jadi walaupun kita pilihannya beda-beda, tetap Indonesia. Eh. Bayar. Oh. Bayar itu kita. Oh biasa. Kok tak memutar. Nanti apa lagi? Soal percintaan. Is. Awal mula ketemu sama Mas Jokonya dulu kan aku waktu SMA itu kan di pondok pesantren di Kudus kan, teman setamarku itu ternyata teman dia di MI. Pas aku habis lulus SMA kan kuliah di Solo, itu dia reunian sama teman MI-nya, akhirnya dikenalin. Tapi kenalnya ada aku bersemi dari reuni. Aku bersemi dari reuni. Kalau Mas Didi dari mana ceritanya? Dari tadi. Mas Didi dari kapanpun dia minta saya siap. Kebut kucing. Oh no. Reuni terus jatuh cinta. Yes, terus apa lagi mau ditanyakan, Bu? Tapi. Nah, ini apa? Saya punya apa ya? Pertanyaan. Tanya tapi jawab jujur. Jujur. Cepat, jujur. Ya. Kita udah masuk yang sejujur-jujurnya. Jujurnya. Pengen Mas Joko itu main bola sampai umur berapa? Sampai umur berapa? Kalau itu tergantung fisiknya dia kan, sampai umur sesukanya dia lah. 31. Biasanya pemain kalau kiper itu sampai 40. Iya, tapi kan ini Mas Joko udah mulai ikut lisensi pelatih, jadi nanti inginnya terjunnya di dunia pelatih. Gitu. Berarti walaupun pemain jadi pemain kita harus punya kedepannya tuh punya rencana. Fisiknya apa? Nah, jujur-jujuran. Pengen jadi sepak bola atau pengusaha? Pengusaha deh. Terus mau punya anak 2 atau 1? 2. Laki-laki, perempuan? Laki-perempuan. Lagi proses suara. Suka hidup di desa atau di kota? Kenapa? Sejuk. Karena udah pernah hidup di dua-dua. Lebih nyaman di desa. Menurut Mbak sendiri kalau di kota seperti apa? Di desa seperti apa? Di desa aku lebih tenang. Keluarganya beda sama yang di kota. Terus pemain bola sukses tapi tidak pernah di rumah, atau jadi pengusaha sederhana tapi di rumah? Jawabannya angel men lah, Mas. Kalau aku yang tadi kan pilihan, tapi kalau yang ini realistis aja. Sukses tinggal. Ya enggak. Ini lo. Tapi yang ini realistis ya saat ini. Tuh, ini kan pilihan saya yang ngasih. Bisa bola, gajinya banyak, sukses, tapi tidak tinggal sama keluarga. Pengusaha sederhana, tapi di rumah. Bola sukses. Karena soal duit itu berat ya kalau wanita itu. Cari nanti. Jangan kuat. Berapa saja? Iya, boleh nih, boleh nih. Pulangin. Iya. Gampang maksudnya. Berat. Cari duit itu berat. Berat saja. Nanti kamu gak akan kuat. Berarti ya tetap uang. Realistis karena itu butuh modal. Mau kebutuhan ya. Apa yang dengkal-dengkul buat cara koplo. Lanjut. Next.
yang diinginkan doa terbaik untuk Mas Joko? Doa terbaik? Terakhir. Terakhir. Jadi suami yang bisa jadi imam yang baiklah, percontohan. Mas Joko? Iya. Enggak imam. Jadi imam. Percontohan lah buat istrinya. Joko dibawa mana kak? Nama lengkapnya? Joko Ribowo. Joko Ribowo tok. Enggak tahu ya, Pak. Iya, Joko Ribowo tok. Terus? Contoh yang terbaik buat anak istrinya. Jadi apa? Yang bertanggung jawab. Ya jelas itu, harus. Dia bertanggung jawab termasuk. Terus kedepannya, ya sehat selalu juga lah. Selalu. Karena memang fisik pemain bola kan selalu. Ya, mungkin selalu harusnya. Ya, terima kasih, Mbak. Terus juga di akhirat lah. Ketemu di akhirat. Ya. Jodohnya. Terima kasih. Tunggu video beri dada. Dada. Hop.